Okay, assalamualaikum geng. So video sambung hari ni. Hari ni korang bersama aku lagi. Jap. Kau tahu tak, aku letak mic kat sini. Sangkut janggut aku. Aku letak mic kat sini, sangkut janggut aku. Aku tak tahu nak letak mana. Jap eh, aku setting mic jap. Macam ni okay kot eh. Yolah, nampak uduh sikit. Okay lah. Okay geng, so video sambung hari ni. Hari ni bukan pasal bengkel, tapi pasal ni bilik stream ni yang korang selalu tengok dekat stream tu kan. Inilah keadaan bilik Roy. Gempak geng. Ini green screen Roy. Ini kerusi Roy Thomas. Ini monitor baru yang dia beli. Ini monitor lama Roy. Okay, so sekarang PC Roy dah sampai geng. Ini PC dia. Kalau korang tengok, nampak comel je daripada PC Roy yang lama ni. Fuh, kamu yang besar ni. Okay, PC ni comel je, tapi spek dia tak comel geng. Spek dia tak comel. Spek dia mantap. So inilah barang-barang dia. Cooling system, idea cooling Zoom Flow. Dia punya power supply 700 watt Hydro K. Processor Ryzen 7 3700X. Motherboard biasa je. Tapi ok lah ni, D450 Aeros mini punya MATX. GPU dia yang mahal geng. GPU dia RTX 3060 palit geng. Huh, mantap likat tu. Job aku hari ni, aku kena apa aku nak cakap tadi. Dah lama tak cakap depan kamera. Okay, so job aku hari ni aku kena pindahkan ni. Aku kena pindahkan hard disk lama Roy dengan dia punya SSD ke CPU dia yang baru. So PC ni sekarang, PC ni dia dah ada storage, cumanya yang ada M2 NVMe, tapi SSD yang biasa. So Roy nak ambil hard disk dia dengan SSD dia yang dekat PC lama ni pindah kat sini. So itulah job aku hari ni. Okay, jom. Apa-apa hal, korang follow je video ni. Selalu korang tengok aku video pomen motor je kan, gelap lah. Sini ada cahaya sikit. So hari ni korang tengok lah aku pomen PC ni kan. Aku ni macam-macam aku buat pomen, semua benda aku dia pomen kan. So korang follow je lah macam mana aku nak pindahkan hard disk ni. Okay, so mula aku nak baraikan dulu PC lama Roy ni. PC ni tak adalah low spec sangat kan. PC ni sebenarnya high spec lah, tapi high spec beberapa tahun yang lalu lah. Buat masa sekarang dia masih relevant lagi untuk kita main game ke apa kan. Untuk editing masih okey lagi. Cumanya untuk streaming tu mungkin perlu ada upgrade lah. Tapi Roy kata alang-alang dia nak upgrade terus buat PC baru, sebab banyak nak kena tukar geng. Sebab ni motherboard lama, processor pun masih AM3. PC sekarang semua dah pakai AM4. Jadinya bila nak upgrade tu banyak benda kena ubah. Kena upgrade RAM lah, kena tukar itu, kena tukar ini. Jadinya Roy terus buat PC baru. So kat sini ni hard disk Roy, nampak tak? Ni hard disk Roy yang lama nak pindah masuk ke PC yang baru. So macam mana nak buat, korang follow je lah. Aku buat time lapse je kot. Everything is on me, gon' back it up. Matter what, told you I'ma do me, why you hating on me? Alright geng, oh, aku sibuk yang tadi. Masa aku sampai aku tengah basuh kereta. So aku siapkan dulu kereta apa semua. Lepas tu aku punya CPU pun baru je sampai sebenarnya. Okay, macam yang sudah tunjuk dekat korang tadi. So korang pun dah tahu. Sekarang ni prosesnya nak operate sikit lah. Masukkan balik aku punya SSD dengan ni HDD. Ni aku pakai 2TB je dulu. Nak beli HDD baru, tapi belum cukup modal lagi. Ini pun nak makan modal lagi. So aku punya ni, so ni SSD aku pakai Samsung Evo 250GB. Ni dia punya berapa lah, 850 tak silap aku. Samsung Evo 850. Sebelum-sebelum ni memang aku pakai ni. So sekarang ni nak susun balik dia punya wire apa semua, nak pasang dia punya HDD ni. Tengah fikirkan ni macam mana nak masukkan ni. Belakang ni boleh masuk. Ni eh? So masuk sini ada ruang. Masukkan masukkan balik, nanti kita start lah buat installation apa-apa yang patut. Aku tengok masa dekat, masa aku beli, masa aku tengok dalam gambar, nampak macam besar. Nampak macam besar, macam cuk punya tu pun okey juga. Ini kecil gini ke?
betul-betul compact habis tu. Nak bandingkan dengan aku punya CPU yang lama ni, bapak besar gila. Tapi spek biasa-biasa je. Kira okey-okey lah spek dia tu. Tak nak buang lah nak suka. Memang dia cik hangat dah. So okey geng, bagi kita orang set up dulu. Nanti korang follow je. Okay, nanti korang tengok macam mana dia perform. Cun ke tak cun. Okay. I'm swerving. If a nigga try to holler, she gon' curve him. We came from under rugs like a Persian. We been staying in our lane, ain't no merging. Rap a nigga like a motherfucking turban. Yeah, these niggas all square like Irvin. Yeah, we grew up in the hood, no suburbans. If I say I need my money, then it's urgent. Yeah, yeah, they want me to quit. Yeah, they want me to shift. But as long as I'm alive, we gon' keep on making hits. While they stay. Alright, gang, setelah dah pasang dah bawah. Okay, tulang putu Syuk cakap dia boleh tukar-tukar colour apa semua. Ni Syuk betul? So ni nak adjust dulu. Download dulu apa-apa yang patut. Inilah bilik setup aku geng. Okay. Alright geng, aku nak apa, kita orang nak apa setup dulu. Mana yang tak ada kita nak bagi ada dulu. Lepas tu nanti, nanti aku cerita sikit lah kenapa aku upgrade PC aku. Dan apa-apa lah yang aku boleh cerita nanti. Aku pun nak cerita pasal PC, aku tak tahu sangat geng. Alright geng, so sekarang ni alhamdulillah dah settle lah. Sebab sekarang ni serabut sikit dah wire apa semua ni. Aku tak kemas ni lagi. Aku minta tolong member aku, Jack. Syuk pun ada tadi daripada petang sampai sekarang setting aku punya apa CPU ni. Aku punya SSD SSD dengan HDD tak detect tadi. Rupa-rupanya salah soket dah. Dia punya soket dia tak masuk dekat tempat yang sepatutnya lah. Slot yang sepatutnya dimasukkan tu tak perasan, tak nampak. Dia dekat belakang GPU. Berjam kat tadi menghadap ni je. Lepas tu dah settle. Ni sekarang ni aku guna apa TeamViewer. Jack settlekan lah ni semua. Dia uruskan apa semua yang yang apa yang tak sepatutnya. Bagi kemaskan balik apa semua, file-file apa semua dia susunkan balik. Lepas tu dia set up balik apa semua TeamSpeak, Discord dan sebagainya lah. Okay, so insyaAllah geng, kan kalau ada sempat nanti boleh try stream tengok. Lepas tu, so ni bagi set up dulu. Nanti kita tengok performa dia macam mana. Cun ke tak cun ke, mantap ke tak mantap, nanti kita tengok. Alright geng, so sekarang ni ada barang baru sampai. Ni aku order ring light. Okay, ring light untuk nak set up the ya, lighting. Sebab bila aku ni lighting dia kurang, aku nak set up dia punya lighting apa semua. So ni aku beli ring light lah yang besar sikit. Yang tu Syuk punya pinjam. So ni dia punya lighting. Jom kita ambil sini sekejap tengok. Senang ada lighting, aku nak buat apa-apa tak adalah video macam gelap ke apa ke macam hari tu. Aku buat video apa lah, gelap gila. Tak ada lighting, jadi pisang sikit lah. Alright, aku video unboxing ni tak adalah tahu sangat nak review barang pun. Ni aku beli kat Shopee je. Harga dia dalam RM60 kat silap aku. 59 lebih. Saiz dia ni 30 cm kot. Saiz dia ni 12 inci. Kau boleh tengok sini 12 inci. So jom kita buka dulu. Okey. Ada yang cakap aku beli lighting yang macam lighting studio tu kan. Tapi tu aku tak tahu berapa harga dia. Aku tengok-tengok pun harga dia dalam, harga dia dekat-dekat 1000 tu. Mahal tu. So dekat sini dia ada remote dia. Boleh kontrol lah dia punya cahaya tu. Yang tengah ni button untuk tukar-tukar lighting. Sama juga macam yang Syuk punya tu aku rasa. Sama je kot. Tak ada apa yang beza. Alright, so ni kaki dia lah. Gelap sikit tak apa Tak ada lighting. Okay, ni ni dia punya ada apa getah ni, buka getah ni terus masukkan ni lah. Ini dia. Salah masukkan ni dulu ni. Ni dia punya apa adapter lah. Lepas tu baru kita masukkan dia punya ring light. So yang bulat ni dia ada lock dia. Ni buka kaki. Ni dia boleh cucuk power bank ni untuk letak phone ke apa ke, kalau nak live ke apa kan. Alright, so sekarang ni aku nak set up tu, aku nak fikir tu nak letak mana, nanti kita tengok.
Sekarang ni dah set up lampu. Satu, dua. Ada dua lah kiri kanan. Rasa macam masih lagi tak cukup. Kurang lagi cahaya. Tapi tak tahulah, okey tak okey kan. Belakang ni aku punya green screen set up untuk stream. Sekarang ni aku punya stream masih lagi kadang-kadang dia ada lag sikit lah. Tapi gameplay bila aku main dia tak lag. Maksudnya bila orang tengok aku punya stream, sometimes dia lag, sometimes dia okey. Aku tak tahu sebab apa. Kalau nak sebabkan internet, aku check internet aku okey je, tak ada masalah. Maybe setting OBS tu. Aku mencari lagi setting OBS. Sebab masa sekarang ni aku gunakan monitor yang kecil. Aku tak gunakan monitor yang besar. Sebab bila aku guna monitor yang besar, stream aku jadi lag kau-kau punya. Ha, sebab bila gameplay dia tak lag. Maksudnya orang yang tengok dia lag. Lepas tu bila aku dah tukar dekat skrin kecil, skrin lama aku, okey, main dalam sejam, dua jam. Nanti bila dah sejam setengah ke dua jam, dia dah start lag-lag sikit. Ha. Aku pun tak tahu kenapa. So sekarang ni saya tak PC aku macam korang tengok sekarang ni lah. Kenapa aku up spec aku punya PC? Okay, first sekali pasal aku nak buat editing. Setiap kali aku buat editing, sometimes dia crash. Nak kata sometimes, tak sometimes sangat lah. Kira selalu jugalah. Ha, dulu masa sebelum-sebelum ni, lepas aku baru format, dia okay je, tak ada masalah apa semua. Aku edit semua okay. Cuma bila dah lama kelamaan, dia jadi macam berat tau. Dia nak kata berat, dia tak berat. Dia tengah-tengah edit tu tiba-tiba dia crash, dia terpadam, gelap terus. Kadang-kadang skrin jadi hijau, skrin jadi biru. Untuk main game pula, aku ni bila free-free, sebelum aku stream ni, kadang-kadang lepas aku edit, lepas free-free aku buat lain lah game, apa-apa game yang aku ada semua kan, main-main-main-main. Game lain okey, tak ada masalah. Tapi bila start main GTA 5 je, nak tengah fun-fun dengan member-member kan, tiba-tiba dia crash, hijau apa semua, yang skrin biru tu masalahnya tu. Last-last aku decide dengan wife aku, aku budget, aku rasa aku nak upgrade aku punya PC. Aku nak, aku kata bukan nak beli PC baru. Lepas tu bila aku tanya member-member aku, dia orang cakap kau punya PC, kalau kau nak tukar processor dengan GPU, motherboard kau tak boleh pakai, RAM kau tak boleh pakai, kau punya cooler pun dah tak boleh pakai, sebabnya dah terlalu lama. Masa aku buat PC ni daripada tahun 2014. Oh, lama tu, 2014 sampai sekarang. Masa 2014 tu, kira aku punya high performance lah. Aku pakai SSD Samsung Evo 850 kalau tak silap aku. Lepas tu aku pakai processor AMD Black Edition 8 core. Lepas tu GPU aku pakai Asus Strix 9.0 lah. Aku tak ingat lah. Itulah yang aku tahu, itu je lah. Lepas tu cooler pakai cooler master, power supply pun cooler master juga, RAM HyperX tu 16GB. Memang aku cakap better build satu PC yang baru. Aku budget mula-mula tadi aku budget 3K je. Banyak dah aku survey, aku tanya member aku, aku tanya kedai-kedai lain, aku nak macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, berapa budget. Jenis aku ni kalau aku nak upgrade, aku akan upgrade dah alang-alang tu biar yang paling okey bagi aku. Bagi aku paling okey. So aku fikir-fikir, first aku fikir nak ambil Ryzen 9. Ryzen 9 harga dia dalam 2000 lebih, 2000 dekat 3000. Ryzen 9 kalau tak silap aku lah, kalau salah korang betul kat bawah. So dia orang bagi suggestion, dia orang cakap better kau ambil Ryzen 7. Ryzen 7 GPU RTX 3060. So aku fikir-fikir balik, bila aku buat kira-kira harga dia dalam 6,000 ke 7,000 macam tu lah. Dapat pula yang murah. Total semua aku buat PC ni, kos untuk CPU saja 6,480. Alright geng, so sekarang ni aku nak kongsikan dekat korang barang apa yang aku pakai dekat aku punya CPU baru ni. First kali aku pakai Ryzen 7 3700X. Lepas tu aku punya GPU aku pakai RTX 3060 Palit. Dia punya ID cooling pula aku pakai Zoomflow 240X. Lepas tu power supply aku pakai Hydro K 700W. Motherboard pula aku pakai B450 Arus M. Dia punya NVMe aku pakai XPG SX8100 512GB. Dia punya RAM pula aku pakai KLE VV Bolt X 16GB. Dia punya casing dia aku pakai Forge M2. Tambahan lain pula macam SSD yang sedia ada dekat aku punya CPU lama dengan HDD dekat CPU lama, aku just pindahkan je dekat CPU baru aku ni. So aku rasa setakat ni je perkongsian aku tentang aku punya CPU baru ni. So next nanti aku akan review barang apa je yang aku pakai, daripada monitor, keyboard, mouse, headset sampailah ke CPU, okay? Alright gang, so nanti apa-apa kita jumpa dekat next video. Bye-bye.